Aris. Dikit dong Bang Bi. Kesibukannya apa aja sih hari ini? Nabi, lagi sibuk apa sih sekarang Nabi kalau boleh tahu? Hari ini. Paling saya tadi ya, sempat kontrol gizi, sama malamnya siang tadi sempat karena kita lestar lagi produksi beberapa lagu dan saya juga lagi produksi musik juga untuk lagu Lesti yang akan tayang nanti ya, akan rilis soal kembali gini, jadi soal ditunggu aja. Saya juga untuk diundang menerima undangan dari teman saya di Aris Plano film terbarunya di Lofa yang mudah-mudahan bisa booming ya teman-teman. Abi, mungkin ada kepuasan apa sih maksudnya sibuk di belakang layar sekarang gitu? Ada kesibukan gak? Iya, maksudnya ada kepuasan apa gitu untuk aktif? Ya, berkaitan sama musik kan, ya, saya memang dari dulu suka musik, cuman memang yang gak pernah yang benar-benar terlibat di dalam. Tapi di kesempatan belakangan ini sebenarnya sempetin kayak produksi musik sendiri, terus bikin lagu juga. Enjoy aja, lagi menikmati istilahnya mainan baru. Oh, kamu menutup diri untuk berada di depan layar kaca lagi nggak sih atau seperti apa gitu? Kan emang kita lagi persiapan stripping. Oh. Pertunjukan film yang satu telah 11 ya insya Allah. Tapi kau bilang ada persiapan juga maksudnya untuk single solo sendiri nggak sih atau mungkin seperti apa? Iya terjun untuk diri sendiri. Belum tahu masih berada di luar teater. Boleh di spill nama judul filmnya tadi. Sempat udah di spill sih beberapa media. Oh, media. Sudah sempat posting. Judulnya okay. Menjadi Bukan Allah. Menjadi sesuatu yang baru ya. Di perannya juga karakterisasi yang kami mainkan juga memang benar-benar yang bisa dibilang bukan kami banget gitu. Jadi menarik sih untuk dibuat aja. Abi itu sinetron Ramadan kah atau seperti apa Abi? Atau seperti apa? Sinetron Ramadan dulu. Oke, makasih Abi.